back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita mau makan Golden Lamyang. Karena kebetulan di MM baru banget buka dan aku penasaran, terus ada promo. Aku pakai promo dari Grab. Jadi diskon sampai 50%. Kalau teman-teman nonton video ini mungkin sampai malam, promonya masih bisa digunain sampai malam ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dan di sini aku pesen 2 sama adekku. Itu apa ya? Coba ambil di handphone deh, aku lupa menunya apa aja. Aku pesen tuh 2 varian gitu, karena aku gak bisa terlalu makan pedes, tapi lagi pengen makan pedes. Jadi di sini ada... Aku sambil buka ya? Ya. Jadi di sini ada extra spicy beef, golden lamyang, sama yang satu lagi itu... Ada golden soup series beef lamyang. Jadi satu extra spicy level 3. Yang keduanya aku ambil yang biasa. Ini extra spicy. Jadi packagingnya kayak gini. Packagingnya kayak gini. Di sini udah ditulisin. Gak ngerti nih, 6 pieces beef 22. Aku gak ngerti nih maksudnya apa. Tuh, malah. Tuh kayak gini. Sama extra spicy level 3,5. Itu pak. Nah, terus di sini kita dapat kuah masing-masing, sama dapat tempat makan, ada sumpit sama gak sendok. Kakak yang biasa ini level 3 pedas gitu ya. Kita buka. Untuk harga normalnya kalau nggak salah yang extra beef itu 363, ini aku 65. Dalamnya kayak gini guys, ini kayaknya pedes banget ya. Itu kayak yang ini. Itu yang nggak pedes aja pedes banget kelihatannya ya. Tuh, di sini tuh lihat ya, ada bubuk cabe, ada cabenya. Ini nggak ada bubuk cabe, hanya cabe sama ini doang. Terus ini ada apa nih? Ini kayaknya minyak. Kok di situ malah ada bubuk cabe, sini nggak ada ya? Tapi tulisannya kamu malah tuh level 3. Iya. Oke, dalamnya enak banget. Dalamnya ada telur, ada norinya. Ini kan nih, sini plastiknya. Oh, enak nih. Aku ada norinya, ada telur 2 biji. Satu. Aku 2. Sama mateng, sama ada wijen, ada mie-nya. Nggak ditunjukin aja. Kamu kecil apa yang gede? Tunjukin aja kali, Kak. Nih, gitu. Diangkat atau enggak? Tuh. Ini punya aku yang biasa. Ini yang pedes ya? Yang spicy. Extra spicy. Oke, kita coba. Taruh dulu lah kuahnya. Telur. Sebenernya kita berdua lihat di telur, guys. Oh, dalemannya mie gitu ya? Kamu gede apa kecil? Tapi aku pesen kecil kok. Sama aja kayak kamu ya? Enggak, ini lebih tebel atau? Sama. Lebih tebel. Udah, kita tuangin dulu. Ini kuahnya. Golden Lamyang. Ini mie katanya dari Cina. Mie Cina. Wah ya, pasti sekali kita dari situ guys. Untuk apa jaim-jaim deh. Tuangin semua. Habis itu mana tempat sampahnya? Taruh sini dulu. Habis itu aku ada ini. Gak tau ini bumbu apa tapi berminyak banget. Udah, tuangin. Jujur ini aku belum pernah makan Golden Lamyang ya, jadi belum pernah tahu nih rasanya gimana. Aduh, susah sekali. Ah, ribet. Takut puncret ya guys. Habis itu bubuk cabenya aku nggak bakalan
kasih semua kayaknya sama sambelnya. Ya enggak sih? Atau jangan-jangan ini punya kita malah ketuker nih kayaknya nih. Enggak sih? Enggak lah. Tapi kan bumbu cabenya sih. Iya, itu yang bikin curiga. Kayaknya kayak bukan bubuk cabai sih. Baunya kayak cabai tapi kayak ada udangnya. Iya, coba aja. Ini aku bikin semua ya. Ya. Monggo. Ini aku bukain dong. Lengket. Aku aja buat sakit gigi. Ini ya, gak apa-apa. Bukain buat aku. Kayak cabai kering ini apaan ya? Kayaknya lebih baik pakai gunting deh guys. Aduh gila. Kok kakak bisa buka? Tapi ini tuh gak ke bawah. Mantep. Ini lagi ngiler banget nih. Ya aku lagi pengen pedes-pedes. Paduk semua. Ya. Ambil sendoknya. Keren deh. Belum weh. Mau dong kak begitu. Ih, jangan semuanya dong. Entah gak enak. Ya. Cobain kuahnya ya. Ini aduk dulu dong. Aku udah. Enak. Ini ada apa? Enak tapi gak pedes. Kok gak pedes ya? Gak pedes. Enak kuahnya. Aku mesennya tadi tuh mie yang kecil. Tapi kayaknya gak ada bedanya sama dia. Sama aja ya, tunjukin deh. Tuh. Sama aja. Coba dagingnya. Enak banget. Kuahnya ketekat tapi satu. Gak pedes. Gak ada pedes-pedesnya. Ini kayak ada tulang-tulangnya gitu. Ini gak boleh ya. Tuanginnya semua nih. Ya. Lari dari ekspektasi. Minyak coba minyak. Enak sih kok buat punya dagingnya. Enak tapi enggak pedes. Enggak sih? Kagak ada rasa pedes sih sama sekali. I'm so excited. Enggak pedes. No. Kenapa kita penasaran mau beli ini? Kita tuh tadi, aku sebenarnya lagi ngeliat YouTube. Enggak sengaja ngeliat videonya Tamboy Kun tentang ini. Dia nambah lagi kali. Gak tahu deh. Telurnya lembek banget. Asin. Ke bawah. Di bawah agak asin. Asin. Ya kan? Di bawah agak asin. Sekali makan doang yang telurnya tadi. Mie ayam versi versi Cina. Dan bawangnya. Kayaknya tadi bukan nori deh. Daun bawang deh kayaknya. Ya enggak sih? Orang Cina kalau makan mie ayam kayak gini berarti kak. Kalau menurut aku ini malah lebih banyak di minyak. Iya, emang tuh
asin banget. Iya enggak sih? Di lidah aku kayak asin banget. Enggak pedes. Kuning telurnya setengah matang. Untuk rasa mah enak. Tekstur mie sama kayak mie gomak. Kayak mie ayam. Mie gomak. Mie gomak yang orang Batak. Nah, tapi kecil, ini lebih besar, lebih kecil. Iya. Katanya sih ini mie-nya homemade. Dia bikin sendiri. Kalo menurut gue gak ada yang spesial sih. Gue malah berharap ini pedesnya sama. Gak sesuai ekspektasi. Pakai makan minyak aku. Gua kira tuh merah-merahnya itu tuh dari cabenya ya enggak sih? Ternyata kayak minyak doang. Jadi ngebayangin sambal gepreknya di kriuk. Jadi pedes. Ya sih. Tadi sebenarnya kita lagi galau masuk McD atau ini. Tapi ini kelihatannya lebih pedes gitu. Kalau ayam spicy-nya McD kan udah kelihatan ya, udah tahu itu pedes. Ini tuh berharap tuh ekspektasinya tadi pedes banget. Jadi sampai takut-takut. Ntar punya lo, gue cobain ya. Gue takut pedes kalau misalnya yang level 3 gitu dia. Takutnya pedes semua, gak kemakan. Aduh, dia suka pedes. Niatnya udahlah, gak apa-apa lah, dia aja pasti sanggup gitu. Ya ini enak, kuahnya enak. Tapi kalau menurut gue terlalu asin. Enak ya? Apa tadi ada bumbu-bumbu yang tadi di pisah kita juga kurang paham? Gue juga kurang ngerti. Yang udah pernah makan Golden, komen di bawah. Kalian bisa langsung ngomong, komen di bawah apa rasanya, apa emang kita yang lagi apes dapetnya lagi gak pedes, karena gak ada bedanya. Dan untuk porsi ini gede banget. Jadi gendong kak, ambil aja. Iya punya kakak asin banget ya? Ya punya aku gak asin itu sih. Cobain deh, punya aku gak asin banget. Makanya padahal tadi bumbunya sama sama masukin kan? Sama, malah aku lebih banyak kayaknya. Sampai ada korek-koreknya aku masukin deh. Kakak asin banget. Aku enggak. Nanti aku makannya sama dia mau bakal cicil, kayaknya gak bakal sanggup deh. Ngabisin. Karena emang bener asin. Enggak ngerti asin itu entah dari tadi yang enggak kayaknya minyak-minyaknya. Bumbu kita sama ya. Punya aku enggak asin, asin itu. Nggak paham deh. Coba ini, coba kuahku dah. Soalnya sekian video kita nge-review makanan ini. Kalau ada yang salah kayak, kak tadi harus masukin ini sedikit, kak itu tuh namanya ini gitu, makanya bisa jadi terlalu asin, pokoknya bantu komen di bawah. Tapi gua ngebayangin yang udah pedes, nah itu kurang pedes, bahkan gak pedes sama sekali. Iya, udah nyiapin minum steko-teko tuh. Oke, sekian. See you, bye-bye. And bye-bye, kita mau ngabisin ini dulu.